semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ogah dijual, Avram dan Joel Glazer masih ingin jadi pemilik MU. Ada kabar kurang baik datang bagi para fans Manchester United. Avram dan Joel Glazer dilaporkan menyusun rencana agar Manchester United tidak jatuh ke tangan pihak lain. Manchester Evening News mengklaim bahwa kabar penjualan MU ini berpotensi gagal. Avram dan Joel Glazer dikabarkan ogah menjual setan merah. Menurut laporan tersebut, kedua anak Malcolm Glazer itu ogah menjual Manchester United. Di mata mereka, Manchester United adalah mesin penghasil uang yang sudah teruji. Alhasil mereka enggan berpisah dengan setan merah. Mereka dikabarkan tidak peduli dengan desakan fans MU agar mereka mundur, mereka mencoba untuk mempertahankan MU sebagai milik mereka. Menurut laporan tersebut, keluarga Glazer sebenarnya tidak satu suara untuk masalah penjualan MU. Avram dan Joel ngotot ingin mempertahankan MU, sementara keempat saudara mereka yang lain mantap untuk menjual setan merah. Joel dan Avram dikabarkan sudah mencoba meyakinkan keempat saudara mereka untuk mempertahankan MU. Namun mereka semua menolak dan tetap melanjutkan rencana menjual setan merah. Alhasil Avram dan Joel dilaporkan sedang menyusun rencana agar mereka bisa membeli saham milik keempat saudara mereka sehingga keduanya bakal jadi pemilik baru Manchester United. Joel dan Avram dilaporkan punya dua pesaing kuat untuk menjadi pemilik Manchester United yang baru. Emir Qatar melalui Qatar Sport Investment dan Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sedang mengupayakan agar mereka jadi pemilik baru setan merah. Liverpool dan MU idamkan Ansu Fati kini sudah dekati agennya. Dua Premier League yakni Manchester United dan Liverpool dikabarkan sudah mendekati agen dari penyerang Barcelona, Ansu Fati. Sekarang ini Ansu Fati masih terikat kontrak jangka panjang di Barcelona. Ia akan terus bermain di Camp Nou sampai tahun 2027. Jika kontrak itu berakhir, Barca masih punya opsi untuk melakukan perpanjangan tak cuma setahun tapi langsung 2 tahun. Namun demikian, masa depan Ansu Fati di Barca belakangan ini kerap dipertanyakan. Ada kabar ia bisa saja cabut dari Camp Nou. Sekarang, gosip tersebut bakal berhembus makin kencang, pasalnya ada kabar bahwa Liverpool dan Manchester United tertarik kepada Ansu Fati. Bahkan kedua klub Liga Inggris itu dikabarkan sangat serius menginginkan Ansu Fati. Keduanya juga dilaporkan telah membuka kontak dengan agen sang penyerang yakni George Mendes. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano, laporan itu menyebut bahwa mereka bertemu untuk membahas kontrak personal apabila Ansu Fati jadi cabut dari Barcelona. Laporan itu juga mengklaim bahwa masa depan Ansu Fati di Barcelona akan bergantung pada seberapa banyak kesempatan bermain yang didapatnya pada paruh kedua kompetisi musim 2022-2023 ini. Laporan tersebut juga menyebut bahwa selain MU dan Liverpool, ada juga ketertarikan dari Arsenal. Mainkan Wout Weghorst sebagai pemain nomor 10, begini penjelasan Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan alasannya menggeser posisi Wout Weghorst menjadi di belakang striker saat menghadapi Leeds United. Ia menyebut perubahan itu ia lakukan karena ia tahu sang striker bisa bermain dengan apik di posisi itu. Diwawancarai setelah pertandingan, ten Hag ditanyai alasan mengapa mengubah posisi Weghorst di laga itu. Ia menyebut bahwa ia tahu sang striker bisa bermain di posisi itu sehingga ia ingin mencobanya, terutama karena pada saat itu MU mengalami kebuntuan. Pertama-tama saya memang tahu bahwa Wout bisa bermain di posisi itu, posisi nomor 10, ujar ten Hag kepada MU TV. Menurut ten Hag, keputusannya memainkan Weghorst agak ke belakang itu ternyata berdampak positif bagi timnya. Ia menyebut bahwa permainan timnya jadi tidak bisa dibaca oleh Leeds United dan mereka berhasil menang di laga ini. Dengan Bruno bermain di posisi sayap kanan dan Garnacho di sayap kiri, dinamika permainan kami berubah dan itu menguntungkan kami di pertandingan tadi, ia menandaskan. Di pertandingan melawan Leeds United kemarin, Weghorst sebenarnya berhasil mencetak gol ke gawang Leeds United.
Namun gol itu tidak disahkan VAR karena sang striker sudah berada di posisi offside terlebih dahulu. Erik ten Hag kirim pesan pada calon pemilik baru Man United. Terlepas dari semakin meroketnya penampilan MU belakangan ini, status kepemilikan klub juga menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya sejak akhir tahun lalu, keluarga Glazer sudah mengkonfirmasi bahwa mereka terbuka untuk melepas status kepemilikan klub kepada pihak lain. Sejauh ini, United sudah dihubungkan dengan beberapa nama investor baru, namun belum ada satupun yang belum berhasil memenuhi tuntutan harga yang diinginkan oleh pemilik saat ini. Belakangan Ten Hag memberikan sebuah pesan yang dia tunjukkan bagi pemilik Man United yang baru. Ten Hag meminta dukungan penuh dari pemilik klub terutama dalam urusan mendatangkan pemain dan dia akan berjanji akan membawa setan merah kembali ke puncak Premier League. Kami ingin membangkitkan Man United, jadi kami membutuhkan pemain top namun juga bisa memiliki dua pemain di setiap posisi. Kami ingin beraksi di begitu banyak kompetisi. Ujar Ten Hag seperti dilansir dari Tribal Football. Kami masih memiliki kekurangan terutama dalam hal pemain berkualitas. Jika tak bisa segera diatasi, maka jangan berharap Anda bisa bersaing di level tertinggi. Meski demikian, Ten Hag juga menegaskan bahwa proses pengambil alihan kepemilikan klub sama sekali tak mengganggu kinerja sebagai manajer tim. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin. Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.